Kuras, balik lagi bersama saya, dan kali ini di tangan saya sudah ada sebuah efek dari Boss dengan seri RC300, sebuah looper dari Boss yang sudah terdapat pedal yang bisa kalian gunakan untuk mengatur efek yang sudah ada di dalamnya. Selain itu juga terdapat mikrofon input, include phantom power juga, instrumen input, dan juga output, serta include adaptor juga. Penasaran bagaimana Boss RC300? Ini dia. Oke, sahabat Kuras, kali ini saya akan mereview sekilas bagaimana Boss RC300 Loop Station, di mana terdapat 6 buah foot switch untuk pengaturan masing-masing track yang ingin kalian rekam, di mana track 1, 2, 3. Dan juga terdapat 2 foot switch di atas sebagai untuk mengatur all start or stop dan pedal function, yaitu ini. Istimewanya di Boss RC300 terdapat sebuah pedal untuk pengaturan volume dan efek. Selain itu juga kalian bisa mengatur masing-masing track dengan switch ini. Itu bisa kalian gunakan untuk mengatur volume masing-masing track 1, 2, dan 3. Selain itu juga sudah ada rhythm drum. Nah, dan juga ada tempo. Selain itu juga kalian bisa menggantikan jenis drum yang ingin kalian gunakan. Cukup tekan edit dan kalian bisa putar knob ini. Banyak sekali ya, ada pilihan suara drum. Dan jika ingin menghentikannya, cukup tekan on off. Selain itu juga kalian bisa menggunakan efek dengan cara tekan loop efek ini. Dan terdapat media transpose, modulasi, voice, gitar, dan other. Jika ingin menggunakannya, kita cukup tekan pedal ini dan pilih jenis modulasi yang ingin kalian gunakan. Seperti contoh flanger, dan juga ada Pesar, ada pen, tremolo, dan sliser. Contoh ini. Kita bisa gunakan pedal ini untuk pengaturan efek. Oke, itu tadi sekilas review dengan Boss RC300 Loop Station. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan menggunakan fitur looper ini. Jadi buat sahabat Wiras, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Wiras Music. Thank you.
sahabat Uras, itu tadi sekilas review dengan Boss RC300. Jadi buat sahabat Uras yang penasaran dengan efek ini, bisa kalian coba dan bisa kalian dapatkan hanya di Wiras Musik.